ketemu lagi dengan aku Lina. Kali ini aku mau buka yang tadi aku beli. Itu adalah seperangkat akuarium ikan hias ya. Di sini aku beli akuariumnya ini, akuarium kacanya itu seharga Rp50.000. Kemudian aku beli neon RC250 ini harganya Rp35.000. RCS250. Kemudian aku beli ini adalah makanan ikannya, namanya Osaka. Osaka 100 gram, ini harganya Rp9.000. Jadi ini salah satu makanan ikan yang bagus, nggak bikin keruh di akuariumnya. Kemudian aku juga beli batu warna. Batu warna ini seharga Rp10.000. Nanti ini harus direndam dulu, biar nanti ini batunya bersih dulu dan lebih berkilau. Di sini aku pilih yang banyak warna karena ini neonnya itu kan yang warna putih, jadi biar ada warnanya. Jadi sengaja aku beli batunya itu yang warna-warni kayak gini. Kemudian aku beli ini hiasannya ada bunga ya, kayak rumput-rumput gitu. Ini harganya Rp7.000. Nah, ini nih yang utamanya nih. Aku beli ikannya macam-macam. Tuh, banyak banget ya. Ini ada banyak macam ikannya yang aku beli. Ada koki pancawarna, Sumatera, Niasa, koki kecil, mainfish, dan redfish. Oke, kita sebelum buka ini ikannya, kita mau pasangin dulu akuariumnya ya. Nah, jangan lupa juga nih di bawah akuariumnya dipasangin styrofoam kayak gini ya, biar nggak ngegores tempat yang akan nanti kita simpan akuarium. Oke, sekarang kita mau rendam dulu batu hiasnya. Kita sediakan air secukupnya, kemudian masukkan batu hiasnya. Kalau udah dua-duanya tertempel kayak gini, basahin. Ini tipsnya ya, biar nempel dengan sempurna, dibasahin dulu. Kemudian pasang.
Ini lucu banget ya warna-warni, dan nanti ditambah dengan nyala lampu ini nanti akan terlihat bagus ya. Oke, sekarang mau masukin dulu ikan dan airnya. Sekarang ini mau dikasih makan dengan osaka ya. Osaka ini bagus banget dan gak bikin keruh di air. Nih sama kakak Alpi ya, mau dikasihin makan. Nih sama kakak Alpi mau dikasihin makan.